<سؤال> صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبع الهدى اما بعد قال تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Rasulullah رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِنَّمَا لِأَمْرِي وَحْلُ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Hadirin sahabat media HK2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat Sehingga dalam kesempatan Bulan Rabiul Awal ini kita bisa meningkatkan cinta kita kepada Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan tentang keistimewaan Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yahbibkumullahu wayaghfir lakum dhunubakum Katakanlah Jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala maka hendaklah engkau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu pula dalam ayat lain surat Al Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fa bima rahmatin minallahi linta walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah dengan akhlak dan perangai yang mulia sehingga para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta maka kita sebagai umatnya alangkah indahnya jika kita bisa senantiasa merindu kepada Rasulullah dan mencintai kepada Rasulullah sehingga kita bisa mendapatkan syafaatul udba Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media HK2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau memiliki perangai yang agung, yang besar. Dalam ayat tersebut terdapat tiga penekanan yang diantaranya adalah inna merupakan harfu taukid wa innaka la'ala khuluqin azim yang kedua adalah kaf kaf al mukhatab di situ terdapat penekanan dan yang ketiga adalah lam wa innaka la'ala khuluqin azim ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa agungnya mulianya Rasulullah SAW alaihi wasallam sehingga patut untuk kita contoh sebagai suri tauladan yang baik. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu ketika seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, mata sah? Ah? Duhai Nabi, Duhai Rasulullah, kapan hari kiamat akan datang? Maka Rasulullah diam dan Arabi itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sah, ah? duhai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi?" Maka Rasulullah terdiam. Dan yang ketiga kalinya, sahabat Arabi itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah, ah? maka Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjawab pada saat itu, 'Ma'adat Talha, apa yang engkau siapkan untuk menyambut hari kiamat?" Maka Arabi menjawab, "Ohekbul wa Rasulullah, saya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai." Maka hadirin sahabat media Hak 2 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Rasulullah di sini memberitakan pada kita bahwa kita akan bersama di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Maka marilah kita dari sekarang memilah dan memilih siapa yang hendak kita cintai untuk penemani kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang mendapatkan syafaatul udma di hari kiamat. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa taala yang mudah-mudahan rahmat ini menjadi wasilah menjadi jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.